Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin amma ba'd. Baiklah, anak-anakku hebat semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru mencoba akan berbagi ilmu bagaimana caranya menguasai bahasa Inggris dari mulai dasar, ya. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan berbagi caranya menguasai bahasa Inggris secara step by step, ya. Pak Guru berharap anak-anakku kuasai dulu materi ini setelah dikuasai maka lanjut ke materi selanjutnya. Insyaallah insyaallah anakku cepat akan bisa belajar bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah anak-anakku harus menguasai yaitu tentang penggunaan to be ya. Karena jika kita tidak mengetahui tentang penggunaan to be maka bahasa Inggris kita akan dianggap kurang benar ya contohnya seperti ini Pak guru tampilkan dulu slide nya ya seperti ini ya jadi anak-anakku tinggal diperhatikan Pak guru coba akan perbesar dulu materinya ya Pak Guru coba perbesar materinya. Biar anak-anakku akan bisa melihat secara langsung materinya melalui video pembelajaran Pak Guru ya. Pak Guru hilangkan dulu kamera Pak Guru, kemudian Pak Guru tinggal zoom. Materinya ya seperti ini, ya. Jadi, anak-anakku yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, basic bahasa Inggris itu adalah mengenal tubinya. Tubinya itu yang mana? Tubinya itu adalah yang ini, ya. Coba Pak Guru zoom sedikit lagi. Oke. Okay. Seperti ini anak-anakku. Jadi ada I am, ada you are, kemudian ada juga C is, kemudian hiis is ya. Itu semua adalah tubi yang harus kita kuasai ya. Jadi anak-anakku harus menguasai dasar daripada bahasa Inggris ini ya. Yang pertama yaitu I am, I am itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah saya. Kemudian you are, you are itu adalah kamu ya. Kemudian she is, she is itu adalah dia perempuan. Kemudian jika he is itu artinya dia laki-laki. Sedangkan untuk subjek mereka dan kita itu mereka menggunakan they are. They are ya. Kemudian untuk kita adalah we are. Sangat mudah ya anak-anakku. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Cukup ditambahkan kata sifat ya seperti ini. I am good boy. Saya lelaki yang baik. You are good girl. Kamu gadis yang baik. Tinggal diikuti subjeknya, anakku. Ya, sangat mudah. Kita silakan coba, anakku, untuk membuat kalimat dasar bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan "to be". Bisa "we are", yang artinya kita ditambahkan dengan. Uh, kata sifatnya misalkan we are good boys jadi kalau jamaknya subjeknya jamak maka kata bendanya boys ditambahkan s artinya kita adalah lelaki lelaki yang baik we are good boys kemudian jika perempuan berarti we are good girls ya girlnya ditambah sangat mudah anakku ya. tinggal dilatih bagaimana caranya menguasai daripada uh, menguasai teknik daripada pembelajarannya ya jadi untuk pembelajaran pagi hari ini anak-anakku cukup mengingat-ingat tubinya ya tubinya diingat-ingat Kemudian anak-anakku tinggal perhatikan penggunaannya Pak guru ulang lagi Yaitu yang pertama adalah I am ya, I am itu kalau di Indonesia kan adalah saya Tinggal anak-anakku ulang tiga kali, empat kali Maka sudah bisa dikuasai I am I am I am Yang artinya saya Kemudian jika menggunakan subjek you are berarti artinya kamu you are artinya kamu you are you are you are ya sudah dua subjek anak-anakku saya berarti i am kemudian kamu adalah you are ya kemudian selanjutnya subjek selanjutnya adalah jika kita Menunjuk dia perempuan Ataupun dia laki-laki Seperti ini Tinggal anak-anakku ucapkan Jika menunjuk perempuan Berarti gunakan subjek she, she is She is She is Yang artinya dia perempuan Kemudian jika kita menunjuk laki-laki Berarti He is He is He is, he is is ya sangat mudah anak-anakku ya jadi kita sudah belajar berapa empat subjek dengan tubinya yang pertama I am saya kemudian you are kamu dan yang ketiga she is serta yang keempat He is ya sangat mudah anak anakku ya. Sekarang kita masuk ke subjek yang kelima dan keenam yaitu jika kita mau mengatakan kita dalam bahasa Inggris ya bagaimana caranya kita bahasa Inggrisnya adalah we are we are we are, we are. ya sangat mudah ya anak-anakku jadi cara mempelajarinya menggunakan subjek we kemudian to be-nya adalah are jadi dalam bahasa Inggris itu to be hanya ada tiga untuk bentuk presentnya, yaitu yang pertama is, yang kedua are, dan yang ketiga adalah am. Jadi anak-anakku harus ingat am itu dipadukan dengan subjek I, tinggal diikuti am, tidak bisa I diikuti dengan to be are. That is wrong, itu salah ya. Jadi anak-anakku harus dipahami betul... Ingat-ingat -ingat saja... I am... Saya... You are... Kamu... We are... Kita... They are... Mereka... She is... Dia perempuan... He is... Dia laki-laki... Ya... Sangat mudah ya anak-anakku... Tinggal dikuasai... Subjeknya itu ada 6 ya... Disebutkan tadi... Mulai dari... I am... You are, we are, they are, she is, dan he is. Ya masing-masing sesuai dengan to be nya. Jika disimpulkan to be am itu hanya digunakan untuk subjek I, sedangkan to be are digunakan untuk dua subjek yaitu kita dan mereka. Berarti bahasa Inggrisnya we are kita they are mereka dan untuk uh, to be is juga digunakan untuk uh, tiga subjek. Yang pertama si is, kemudian yang kedua he is dan yang ketiga nama ya misalkan Umar is ya Siti is. Sangat mudah ya anakku. Baiklah anakku sekarang waktunya kita untuk membuat kalimatnya membuat kalimatnya bagaimana kalimatnya sangat sederhana anak anakku tinggal perhatikan ini ya pak guru zoom dulu ya ini ya artinya lihat I am good boy ya subjeknya I to be M kata sifatnya good kata bendanya yaitu boy I am good boy saya lelaki yang baik dan Anak aku tinggal cukup menggantikan subjeknya misalkan diganti dengan you berarti to be-nya are. You are good girl. Kamu gadis yang cantik. Tinggal diganti jika kita masukkan she is bisa she is good girl. Jika menggunakan subjek she berarti pasangannya adalah girl. Jika menggunakan subjek he berarti pasangannya menggunakan boy. He is good boy. Tidak bisa, she is good boy. Kenapa? Karena subjeknya he otomatis harus menggunakan boy. Tidak boleh subjek si, menggunakan boy. Subjek si harus menggunakan girl. Ya, anak-anakku sangat mudah, Pak Guru ulang lagi. Anak-anakku silahkan kuasai subjek-subjek berikut. Ya dari mulai im, kemudian you are, they are, we are, kemudian she is dan he is. Ya, jadi anak-anakku silakan dipelajari, Di rumah. kemudian dihafal dan dikuasai dan coba dipraktekkan ya anak-anakku ya. Pak Guru yakin anak-anakku semuanya bisa Yang penting diulang-diulang dan dipraktekkan Karena pada dasarnya bahasa Inggris itu yang terpenting adalah Praktis dilatih kemudian memorize ya diingat-ingat ya memorize practice memorize practice jadi anak-anakku tinggal dicatat di bukunya misalkan Subjeknya saya apa ya? Berarti subjeknya saya adalah "I am". Subjeknya kamu apa ya? Berarti you are. Subjeknya kita apa ya? Berarti we are. Subjeknya mereka apa ya? Berarti they are. Sedangkan untuk subjek dia perempuan, berarti menggunakan "she is". Jika subjek laki-laki, menggunakan... He is. Kemudian jika mau menggabungkan subjek dengan kata sifat, anak-anakku tinggal gabungkan saja, tinggal dikombinasikan dengan menggunakan boy yang artinya lelaki atau girl yang artinya putri ataupun wanita. Misalkan she is good girl. Dia wanita yang Baik, kalau laki-laki berarti "He is good boy". Dia adalah lelaki yang baik. Baik, anak-anakku, untuk tahap pertama pembelajaran bahasa Inggris, Pak Guru sudah buat ya. Silakan dipelajari dan ditonton berulang-ulang. Mudah-mudahan tutorial singkat uh, dari Pak Guru tentang menguasai dasar bahasa Inggris, anak-anakku bisa kuasai. Nanti, insya Allah, di pertemuan selanjutnya kita akan tuntas bagaimana membuat kalimat penyangkalan dengan menggunakan uh, "tubi" yang sudah kita pelajari di awal. Kurang lebihnya, Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi.